Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak. Kenapa mai tengok Pak Long buat kerja? Hari ni Pak Long buat kerja di rumah lah. Ni sambungan kot daripada video yang lepas ni. Video yang Pak Long pindah anak ayam dari rumah Pak Long, bawa pergi ke kebun tu. Bila dah pindah, tuh laut di belakang pun kosong. Jadi Pak Long mesin-mesin rumput sikit kawasan ni. Kita nak guna rumput yang mesin tadi tu. Kita nak bersih laut, bagi cuci-cuci. Kita nak semok sikit dengan Dettol ke apa ke, antibakteria ke apa yang patut. Kemudian baru kita nak masuk rumput-rumput yang mesin tadi tu, masuk dalam tu. Okey, jom. Pasal apa? Adalah. Jomlah. Mari sini dekat sikit. Tak nampak. Ni nak clearkan apa beban ayam yang kecil ni. Sebab esok Pak Long nak masuk ayam baru. Tapi jenis lain pula. Pak Long tak masuk dah. Ayam apa, ayam kampung kacuk tu untuk minggu ni Pak Long tak masuk. Pak Long nak masuk jenis lain. Saat ni Pak Long apa? Ni nak keluarkan dulu ni. Nak tunjukkan apa. Ni setelah 60 ekor anak ayam Pak Long duduk di sini selama 2 minggu. Dia jadi macam ni ya. Ni bila depa dah tak ada, kita nak apa? Nak masuk yang baru, kita kena bersihkan dululah. Ha ni. Ni. Pak Long guna penyepit Pak Long yang ni. Okey, yang ni dia punya lampu kita tak tepi dulu. Tengok. Dia. Ini depa duduk selama 2 minggu. Banyak ni tai. Tak pernah buang. Ha, ni lah baru Pak Long nak buang. Setiap kali nak masuk anak yang baru, kita kena bersihkan dulu ni. Jangan biar macam ni saja kita masuk baru tak mau. Tak bersih, tak bersih. Okey, ni segulung ni. Pak Long angkat tak di luar ni dulu. Alright. Ni pun angkat tak di luar dulu. Di bawah ni sebenarnya Pak Long dah bor apa pasir lebih kurang 2 inci 3 inci macam itulah, supaya kalau ada air-air tumpah dia serap masuk ke bawah. Najis-najis yang ada dalam ni, tai-tai ayam ni, Pak Long nak masuk dalam ni. Lepas tu kita bawa pergi ke kebun. Okey. Bagi hampa yang baru jumpa channel Pak Long ni, ni Pak Long ni dah maju ke depan dah ni sebenarnya. Sebenarnya lau ni dah dibuat 2 bulan lepas kalau tak salah Pak Long. Jadi kalau hampa nak tengok macam mana Pak Long buat, apa kelebihan lau ni, hampa kena tengok video-video yang lepas lah. Tak boleh lah hampa mai tengok tadi, hampa terus komen kat Pak Long. Tak boleh, tengok video-video yang lepas dulu sebelum komen tentang video ni. Alright. Okey, mari tengok di sini. Tengok dalam ni. Dalam ni dah bersih dah. Macam inilah keadaan dalam dia. Sebelum Pak Long nak masukkan rumput yang baru, kita semuk-semuk-semuk sikit dengan antibakteria ke ataupun nak bagi kuman matilah, macam itulah. Untuk kali ni, sementara tak ada ayam ni, Pak Long nak sembok serai wangi spray pun boleh. Ikut hampa lah, hampa nak sembok apa pun boleh. Asalkan boleh membersihkan sikit lah bau tu, bagi wangi sikit mai. Macam ni. Okey, kita sembok saja. Okey, selesai dah cara-cara sembuh. Lepas ni kita nak masukkan rumput-rumput yang Pak Long mesin tadi tu, masuk dalam ni, top up balik, ganti yang lama punya.
selepas Pak Long dah bersih dah semua dalam lau ayam kecil Pak Long ni, Pak Long sembuk-sembuk, Pak Long masukkan rumput baru sebagai lapik tempat tidur mereka lah. Selesai kerja takat ni dulu, malam ni kita tidur lena, esok pagi-pagi kena pergi cepat-cepat, siapa dulu dia dapat. Esok Pak Long nak ambil ayam jenis lain sikit. Mungkin kalau ada, insyaAllah Pak Long nak ambil ayam Israel ataupun ayam gajah. Kita tengok macam mana bentuk ayam gajah dan pembesaran cara jaga dia pula. Okey? Ni hari yang baru ni. Pukul 7 pagi. Pak Long dah janji dengan sarjan. Sarjan duduk start motor dah. Nak pergi cari anak ayam. Jom, Pak Long nak tukar seluar. Pak Long nak pergi dengan sarjan. Jom kita tengok apa yang berlaku hari ni. Kita sambung lagi video untuk hari ini. Jom. Untuk hari ni Pak Long nak ambil sikit saja anak ayam. Pak Long nak buat kotak ni lah. Sebabnya ayam jenis ni Pak Long tak biasa bela lagi. Ni cuma nak test saja ni. Jom. Sejen. Jom. Kalau di area rumah Pak Long ni, senang saja nak cari anak ayam. Mana lagi? Rumah Pak Chu lah. Ini Pak Long pilih dengan sarjan. Sarjan pun nak bela ayam juga. Pak Long pun nak bela ayam juga. Kami kongsi-kongsi lah nak beli 100 ekor tu. Macam tak makan cekak orang kata nak bela. Jom kita pergi terus ke rumah Pak Chu. Sampai dah rumah Pak Chu. Dalam video-video yang lepas memang Pak Long dah selalu dah buat Pak Long mai ke rumah Pak Chu ni. Jadi nak terang secara detail, hampa boleh tengok lah apa video-video yang lepas lah. Kalau nak hubungi Pak Chu yang hampa ada di Temeloh, di Metakap ni, tu Pak Long tunjuk terus nombor telefon Pak Chu. Ni dia. Clear? Okay, clear. Pak Long undur sikit. Alright, kita nak pergi ambil anak ayam tu. Dalam kotak tu anak ayam tu. Mana Pak Chu ni? Ke depan sikit kita. Alright, kita berhenti tau ni. Ni anak ayam ni. Satu kotak ni ada 100 ekor anak ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni 800 ekor. Ni dalam tu. Tengok lah. Satu baris lagi. Tu baris lagi. Semua ni dah ada orang order. Assalamualaikum, Pak Chu. Buat rakaman sikit macam biasa lah, Pak Chu. Mereka ni main hantar ayam tu apa? Malam. Oh, malam. Ni lah, Pak Chu. Pak Chu, ini nak ambil ayam gajah pula, ada tak? Ayam gajah. Sejen, apa ikut je? Nak apa ikut? Yo pulak. Tak ada. Okey. Pak Chu ada jual anak ayam. Anak ayam ni dia 2 minggu sekali. Setiap hari Selasa. Jadi pagi ni kebetulan Pak Long mai awal subuh ni. Pukul 7 suku mai dah. Sagi pukul 8.30 lagi ada PDPR. Tu nak cepat tu. Pak Chu juga jual apa dedak-dedak semua ada tang ni. Jadi stok untuk Pak Long bela ayam mudah lah. Pak Long tak payah pergi tempat lain. Jarak daripada rumah Pak Chu pergi ke rumah Pak Long lebih kurang dalam 3 km, 2 km macam tu saja. Okay, jom kita pergi tengok anak ayam kita. Ni ambil 2 petak eh. 2 petak. Pasal ada orang petak. Okey, 2 petak tu. Ni 2 petak ni memang 50 ya. Okey, mari kita pilih. Pak Long rasa Pak Long nak ambil 20 ekor saja. Nak ambil ayam gajah ni, nak ambil putih. 1, 2. Nak juga warna hitam-hitam. 3. Ni. 5. 12. 10. 13.
belah. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ha, tak tahulah betul tak betul jangan kira. Ni Pak Long nak ambil 20 ekor, sajian dia nak ambil 30 ekor. Sebab dalam ni hak dua petak kecil tu ada orang tempah dah. Bercerita tentang ayam gajah ni lah. Pak Long adalah baca sedikit maklumat tentang ayam gajah. Memanglah ayam gajah ni bila kita belah lebih kurang dalam 3 bulan macam tu boleh mencapai sampai 4 kilo, 4 kilo lebih. Macam mana orang panggil ayam gajah? Sebab dia besar lah. Sebenarnya ada juga orang panggil ayam Israel. Melalui pembacaan Pak Long, ayam Israel ni dia ada dua sebab lah. Yang pertama memang jahat lah. Kalau hak besar-besar tu, kalau kita lepas ikut tepi rumah tu, jumpa anak katak pun dia bedai, dia makan. Satu lagi, memang sejarah mainnya ayam Israel ni ke Malaysia pada tahun 1960-an macam tu dulu ni. Ayam ni memang dicipta oleh Israel lah. Israel ni dia panggil ayam kabir. Kabir tu bermaksud besar. Jadi dia cipta ayam ni supaya cepat membesar dan dipromosikan. Itulah cerita yang Pak Long baca. Kemudian bawa masuk ke Malaysia oleh ada satu dua syarikat, dan syarikat-syarikat ni telah mencampurkan lagi lah untuk mengukuhkan lagi dia punya imunisasi lah macam tu lah. Dan dia sangat terkenal lah ayam ni di kawasan utara yang dinamakan sebagai ayam gajah. Dua sebab lah pasal apa dia panggil ayam Israel. Yang pertama sebab dia memang jahat betul. Nombor dua sebab dia memang bakar ni mai daripada sana, dibawa daripada sana untuk kita bela di sini. Jadi tak apalah, ayam tu tetap halal. Ke mana pun kita jaga elok-elok lah. Ke mana teknologi yang bagus itu kita ambil lah. Okay. Untuk dedak, oleh kerana Pak Long bela dia dalam 20 hari saja, kita guna dedak starter. Jadi dedak starter ni Pak Long beli kilo-kilo lah. Kalau nak beli satu guni tu macam membaziak pula nanti. Jadi Pak Long beli RM20 saja. Kalau abang kat Pacu, Pak Long nak RM20 dedak starter. Dedak starter Pacu jual yang timbang ni RM20 7 kilo. Jadi apa kira sendirilah. Kalau nak lebih jimat kita beli yang 50 kilo tu RM136.50. Selain daripada Pacu ni jual anak-anak ayam, ni juga tempat transit lah. Orang-orang kampung yang nak jual ayam kampung ke, ayam kampung kacuk ke, ayam apa-apa, mereka main tak di rumah Pacu lah. Dan Pacu jual lah kepada siapa-siapa yang nak beli. Oh, lupa pula Pak Long nak cerita tentang harga dia. Harga dia di sini ada jual anak ayam kampung kacuk, anak ayam gajah, anak ayam botak. Semua tu harga RM2.25. Murah kan? Sebab itulah Pak Long tak bela ayam tu bagi besar sampai bertelur. Sebab kos dia lebih tinggi daripada mai beli di sini. Oh, jatuh ni. Kalau tengok fizikal anak ayam ni sama aja. Dia kecil aja. Dia tak besar lah. Tapi pembesaran dia akan cepat lah. Comel. Oh, comel. Ha? Gebu.
Pak Long cuma letak dulu anak-anak ayam ni supaya dia dapat macam orientasi lah tempat dia. Lebih kurang dalam 10 minit lagi, barulah Pak Long bagi minuman yang pertama untuk mereka. Okey, dah sampai 10 minit. Pak Long nak bagi ayak yang pertama untuk mereka. Kalau tengok di sini, ni bekas ni kecil saja. Pak Long beli di kedai RM2 saja. Kita tak boleh buah bekas ayak besar. Kalau kita buah bekas ayak besar lagi, mereka masuk dalam ni mandi berok. Jadi susah. Jadi, ambil yang kecil dulu. Nanti bila mereka dah besar, baru kita tukar kepada bekas yang lebih besar. Okey, jom. Mai. Okey, kita letak sini. Mereka ni baru menetas lebih kurang dalam 2 hari dan tidak diberi makan dan belum diberi minum. Jadi inilah kali pertama mereka nak minum lah. Lepas mereka dah minum, barulah kita letak makanan untuk mereka. Macam tu. Bekas makanan pun kecil juga. Jangan bagi bekas makanan besar sangat. Alright, selesai. Itu saja yang Pak Long nak kongsi dengan hampa. Kali ini Pak Long bela ayam gajah pula ataupun dikenali juga sebagai ayam Israel. Sajalah untuk kali ini nak bela yang ni, nak rasa pengalaman tu. Lepas tu kita juga nak rasa daging dia macam mana. Barulah dapat cerita ke hampa perbezaan antara ayam kampung kacuk dengan ayam Israel ni. Semoga video ni boleh memberi sedikit manfaat lah kepada kita semua. Dan apa-apa saja idea ke apa, tapi yang penting boleh memberi satu kekuatan yang baru untuk Pak Long teruskan apa yang Pak Long lakukan selama ni. Mungkin video ni macam video-video ulangan saja, tapi tak apalah, layan pilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.